Dia teruslah mandi. Cuk, mandi. Masa dia mandi tu, dia perasan lagi kelibat yang sama. Bila dia pandang, kali ni kelibat tu tak lagi. Dia nampak kepala tengah pandang dia. Dia terus tergamam. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Aire dalam rancangan Rabak Seram. Ni ada gambar. Ah, sibuk. Sibuk anak bujang tu nak enter frame sekali. Okey, bagilah dia. Okey, assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Alright. Dalam video kali ini saya akan kongsikan 3 kisah seram yang mungkin akan terjadi kepada sesiapa saja. Termasuklah saya. Sebelum tu, yang mana belum subscribe lagi, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Macam biasa, sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Malam tu Syak ada terima arahan daripada Kapten Syed Hassan dia, suruh dia jaga bangunan bengkel sebab masa tu hari itulah kekurangan anggota. Syak pun bersuara lah, "Bengkel? Tapi tuan, bukan ke pos saya pos utama? Lagipun bengkel tu bukan ke?" Belum sempat Syak habiskan ayat tu, Tuan Syed cakap ini arahan daripada ofis, nak tak nak Syak kena pergi juga. Jadi Syak pun ke bengkel tu dengan kucing peliharaan pegawai ronda dia. Nama kucing tu Black. Kucing tu ikut dia dari pos utama menuju ke pos area bengkel tu lah. Bila sampai dekat kawasan bengkel tu, Syak dapat rasakan aura yang amat kuat dan terasa seperti perhatikan. Dia letak beg dan terus sampai buku laporan untuk tulis laporan lah. Masa tengah tulis tu, si Black ni bising macam nampak sesuatu. Syak pun terus simpan buku dan bersuara lah, "Kau kenapa ni Black?" Kemudian kucing tu bising lagi. Syak pun capai lampu suluh dan terus suluh ke arah bawah pokok tepi pos dia tu. Terkejut Syak bila dia nampak ada susuk tubuh budak kecil tengah menyuruk dekat sebalik pokok tu. Syak pun beranikan diri lah, dia nak tengok siapa tu kan. Bila dia sampai dekat bawah pokok tu, budak tu dah tak ada lah. Syah patah balik ke pos dia. Tak lama kemudian, Korporal Megat Syarul datang. Korporal Megat ni pembantu kepada Kapten Syed Hassan tu. Korporal Megat bersuara, "Kau okey ke Syak? Kau tengok apa dekat bawah pokok tu?" "Saya okey je Korporal. Eh, tak ada apa-apa." "Okeylah Syak, nanti saya datang balik." Tak lama lepas tu, Syak terdengar macam ada orang berlari dekat luar pos. Dia pun pergilah tengok, tapi tak ada siapa. Tiba-tiba Syak terdengar bunyi ketawa yang amat kuat. Bunyi ketawa tu bunyi suara budak kecil. Dia dah mula rasa seram sejuk. Syak tahu ada sesuatu tengah perhatikan dia. Beberapa minit kemudian, bunyi tu pun hilang. Pukul 1 pagi, Syak mula mengantuk. Dalam keadaan antara sedar dengan tak sedar tu, Syak terkejut sebab dia terdengar suara budak kecil. "Abang, boleh tolong saya tak?" Mulanya Syak ingat dia bermimpi. Kemudian dia terdengar lagi suara tu, "Abang, boleh tolong saya tak? Mak saya mana?" Bila Syak toleh je, dia ternampak ada budak kecil dengan wajahnya yang menyeramkan. Syak terus menjerit, "Allahu Akbar!" Budak kecil tu tak ada muka. Syak terus lari lintang pukang keluar pos menuju ke dewan. Dekat dewan tu, Uncle Siva yang jaga dekat situ nampak Syak dan terus tanyalah apa yang berlaku. Syak pun ceritalah apa yang dia alami. Dan malam tu, Syak tak pergi dah ke bengkel tu. Dia duduk berjaga dengan Uncle Siva sampai ke pagi dekat dewan. Nasib baik Korporal Megat datang balik dekat pos bengkel tu lah. Bila tengok Syak tak ada dekat situ, dia pun carilah dekat tempat Uncle Siva tu. Jarak antara dewan dengan bengkel tu tak adalah jauh sangat. Lepas Syak bagi tahu Korporal Megat apa yang jadi, dia benarkan Syak berjaga dengan Uncle Siva tu. Korporal Megat yang ganti Syak jaga bengkel tu sampai ke pagi.
minggu keempat Syak bekerja. Dia ditugaskan untuk jaga bangunan ICT. Bangunan ni agak jauh daripada pos lain sebab terletak dekat atas bukit tapi dekat dengan kuartus guru. Keadaan malam tu agak sunyi dan suram. Pos bangunan ICT ni besar sikit lah. Dekat sini dia dibekalkan dengan walkie-talkie. Sebelum ni ke korporan Megat ada beritahu bangunan ICT ni agak menyeramkan. Ada askar Jepun tak ada kepala akan datang ketuk pintu setiap malam. Tak lama lepas tu Syak terima arahan dari korporan Megat melalui walkie-talkie. Syak tolong pantau dalam bangunan kelas ICT tu ya. Mulanya dia tak nak tapi dah tugas kan, apa boleh buat. Pergi jugalah dia. Syak pun ambil kunci dan masuk dalam bangunan ICT tu. Masa dia nak sampai dekat kelas tu, Syak nampak ada seseorang dekat tepi pintu kelas pakai baju putih. Mula-mula dia ingat pencuri. Syak pun segahlah dia sambil halakan cota. Eh, kamu buat apa dalam bangunan ni ya? Bila dia palingnya, alangkah terkejutnya Syak sebab dia nampak seorang perempuan berambut panjang, muka pucat, berpakaian putih dan terus mengilai sambil berkata, "Kau tanya aku siapa? Aku adalah penjaga dekat sini. Ini rumahku." Syak pun apa lagi teruslah berlari keluar dari bangunan tu. Yang lagi menyeramkan, makhluk tu kejar dia dari belakang sambil mengilai. Bila sampai dekat pintu, dia buka je pintu bangunan tu. Tersegat askar Jepun tanpa kepala. Syak terkaku, lutut terasa lemah. Akhirnya dia jatuh pingsan. Bila sedar, Syak terkejut sebab dia dah berada dekat hospital. Korporan Megat yang jumpa dia. Banyak kali korporan Megat cuba kontak dia guna walkie-talkie tapi Syak tak menjawab. Bila dia periksa bangunan tu, dia nampak Syak terbaring dekat depan pintu tu lah. Memang susah Syak nak terima dan lupakan apa yang berlaku malam tu, tapi dia tetap teruskan bekerja dekat situ. Kisah ni pula diceritakan kepada saya oleh kawan saya sendiri yang bernama Din. Dia ceritakan dua kisah yang tak dapat dilupakan. Din ni tinggal dalam kem askar tau. Kisah pertama ni terjadi pada tahun 96. Din masa tu tingkatan 2. Masa kejadian tu, mak ayah dia balik Kedah. Petang tu lepas habis main bola, dia balik lah. Nak rehat, dia rehat kejap kat luar rumah tu. Kemudian baru dia masuk nak mandi. Dah dekat nak maghrib masa tu. Rumah Din ni pula ada satu bilik air, satu tandas, sebelah menyebelah lah. Kalau panjat atas guna kerusi, boleh tengok lah sebelah. Masa dia tengah mandi tu, Din perasan masa macam ada kelibat pandang dia dari tandas sebelah tu. Masa dia tengah mandi tu kan, rasa macam kelibat. Bila dia pandang balik, tak ada apa-apa pula. Din teruslah mandi. Mandi. Masa dia mandi tu, dia perasan lagi kelibat yang sama. Bila dia pandang, kali ni kelibat tu tak lagi. Dia nampak kepala tengah pandang dia. Din terus tergamam. Kulit muka makhluk tu macam kulit kayu katanya. Mata dia macam mata kucing berwarna merah saga. Rambut dia keras tu, macam penyapu yang hitam tu. Punyalah dia takut masa tu, sampai nak capai kentuala pun dia tak sempat. Din terus buka pintu dan terus berlari keluar dari rumah dalam keadaan bogel. Tapi nasib baik masa tu tak ada orang dekat luar. Waktu maghrib kan, kebetulan mak Din ni ada sidai kain tuala dia dekat luar. Din terus capai pakai kain tuala dan terus duduk dekat luar rumah tu. Disebabkan takut punya pasal, Din ketuk pintu rumah sebelah. Rumah sebelah tu kawan dia juga. Din ajak kawan dia teman masuk dalam rumah. Din pakai baju seluar, kemudian dia keluar balik, lepak dekat rumah kawan dia sampai besok pagi. Besok paginya dia balik rumah macam biasa. Din periksa lah tandas tu. Okey, dah tak ada apa-apa. Petang tu mak Din balik. Terus dia ceritakan apa yang berlaku. Nasib baik dia tak demam hari tu. Kisah kedua ni pula jadi pada hari Sabtu malam minggu, hari pasar malam lah. Malam tu Din dengan 3 orang kawan dia pergi pasar malam. Termasuk Din ni 4 orang lah. Mereka ikut jalan pintas. Mereka masuk je jalan pintas ni, mereka kena lalu dekat padang tanah merah tau. Dekat padang tu ada satu pokok besar. Lepas padang tu mereka akan jumpa sekolah Cina, kemudian sekolah rendah kebangsaan. Lepas tu padang sekolah menengah. Last kali jumpa sekolah menengah. Dekat kawasan tu ada 4 buah sekolah. Ada sekolah rendah, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah Cina, sekolah Tamil. Lepas dah pergi pasar malam tu, mereka pun baliklah.
masa lalu dekat sekolah menengah tu, dia nampak ada satu lembaga berwarna putih berdiri betul-betul dekat tengah-tengah tapak perhimpunan sekolah menengah tu. Dia beritahu kawan-kawan dia yang lain lah. Bila mereka tengok, masing-masing dah takut. Mereka teruskan perjalanan. Bila sampai dekat padang sekolah menengah tu pula, dia ada pagar-pagar tau. Pagar. Pagar. Ni sekolah, lepas tu padang, lepas tu sekolah rendah, sekolah Cina. Dia lalu dekat sekolah menengah tu. Lalu, lepas tu, lepas sekolah menengah tu padang. Dia nampak lembaga tu ada dekat padang tu pula. Masing-masing buat tak tahu je, teruskan perjalanan. Sampai dekat sekolah rendah pula, mereka nampak lembaga tu ada dekat tempat parking motor cikgu-cikgu. Tempat parking motor ni dekat depan tau. Mereka teruskan berjalan. Semua buat tak tahu je. Dekat sekolah Cina tak ada apa, tapi masa mereka lalu dekat padang tanah merah tu, mereka nampak lembaga tu atas pokok, kaki berjunta je ke bawah, siap goyang-goyangkan lagi. Pokok tu pula terletak dekat tepi jalan pintas tu. Nak tak nak, mereka terpaksa lalu jugalah. Dia dengan dua orang kawan dia dah lari. Tinggal seorang je tak lari lagi. Tapi yang seorang tu, dia letak tangan dekat dada, masuk tangan tu sini, dia urut-urut dia sambil kata, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Berulang-ulang dia cakap, tapi dia tak berlari. Dia berjalan je sambil bercakap. Dia dengan dua orang kawan dah sampai dekat tempat mereka melepak. Mereka tunggulah seorang lagi kawan ni. Akhirnya yang seorang tu pun sampai. Bila sampai, dia tak henti-henti usak dada sambil berkata, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Itu je yang dia cakap. Sampaikan dia tegur, baru dia berhenti. Kalau tak tegur tu, mau besok pagi jadi macam tu. Petang tu, Aina bawa dua orang adik dia pergi taman permainan. Bagi adik dia main-main lah. Langit dah mula berubah warna nak masuk waktu senja masa tu. Aina pergi dekat adik-adik dia nak ajak balik. Masa dia nak pergi tu, dia nampak ada seorang nenek tengah berbual dengan mereka. Dekat tangan nenek tu ada satu bakul. Entah apa isinya, Aina tak tahu. Penduduk yang lain dah bawa anak-anak mereka balik. Tinggal Aina dengan adik-adik dia je ada dekat situ. Kimi, Amir, jom balik, katanya. Nenek tu pandang dia Aina sambil tersenyum sinis. Cuma nampak bibir dia je, sebab separuh wajahnya dilindungi kain batik yang dijadikan tudung. Aina hintar bakul tu. Ada beberapa kotak susu dalam bakul tu. Nenek tu bertanya, dik, kamu nak beli susu? Tak mahal pun, belilah. Nek, maaf ya, saya tak bawa duit lebih petang ni. Dah habis beli jajan adik-adik tadi. Riak wajah nenek tu terus berubah. Tak apa, nenek sedekah pada kamu. Bagilah adik kamu minum nanti, kata nenek tu. Adik-adik Aina dah terkinja-kinja lah dengar nenek tu cakap macam tu. Yelah, memang mereka dah tarik muka bila Aina cakap tak nak beli tadi. Sekarang nenek tu dah bagi percuma, tak kena bayar. Memang excited lah budak-budak ni. Hari dah dekat nak masuk waktu maghrib. Aina pun nak balik lah, tapi macam kurang sopan pula tinggalkan nenek tu sorang-sorang dekat situ. Dia ajaklah nenek tu jalan sama-sama. Adik-adik dia dah berjalan dulu. Aina tolong bawa bakul nenek susu tu lah, sebab tengok keadaan dia berjalan macam sakit je. Aina bertanya, nenek tinggal dekat mana? Tak pernah nampak nenek dekat taman permainan ni. Dekat ujung sana rumah nenek. Senja-senja macam ni, memang nenek baru pulang ke rumah, pergi jual susu dekat tempat lain dulu. Aina memang tak pernah nampak dia sebelum ni. Nenek tu ambil bakul dia semula dari tangan Aina. Aina cuba curi pandang mukanya, tapi tak nampak jelas. Kain batik yang dipakainya macam orang dulu-dulu tutup kepala. Azan maghrib mula kedengaran dari surau kawasan perumahan yang Aina tinggal tu. Kimi dengan Amir dah sampai rumah. Tak jauh mana pun rumah mereka dengan taman permainan tadi. Sambil berbual dengan nenek susu tu, tak sedar masa dah berlalu. Nenek tu bersuara, dik, kamu ambillah susu-susu ni. Nanti nenek bawa balik pun rosak. Tak ada yang minum. Nenek tinggal seorang. Rumah pun tak ada peti sejuk. Dia hulurkan kotak-kotak susu tu pada Aina. Mula-mula keberatan jugalah Aina nak ambil, tapi akhirnya dia ambil juga. Kemudian nenek susu tu bergerak pulang ke rumah, dan Aina pun dah sampai dekat depan rumah dia. Bila nenek tu berpusing membelakangkan Aina, berpusingnya, Aina terkejut. Dia nampak belakang badan nenek tu berulat. Ya Allah, aku berjalan tadi bukan dengan manusia ke? Terus meremang bulu roma dia.
Tiba-tiba nenek tu menoleh sambil senyum sinis pada Aina. Agaknya sebab Aina dah tahu dia bukan manusia kot. Aina berlari terus masuk dalam rumah, kunci pintu, terus duduk atas sofa. Terkebel-kebel je mata dia. Betul ke apa yang aku nampak tadi, katanya. Berderau darah dia. Terasa seram sejuk. Lepas tu Kimi pula suara adik dia. Along, kita orang ingat Along tak nak balik tadi. Tadi Along jalan dengan hantu kan bang? Nenek tu tak ada kaki. Mata dia merah. Mulut dia koyak, ada darah sikit. Sebab tu kita orang lari tadi. Kita panggil pun Along tak dengar. Biar betul. Habis susu dekat tengah Along ni apa? Along ambil susu yang nenek tu bagi ke? Kita orang takutlah. Entah-entah bukan susu dalam tu. Kalau ada hantu dalam kotak tu macam mana? Yang bagi susu tu pun hantu juga. Aina asyik terfikir je. Betul ke dalam kotak tu isinya susu? Kalau kocak memang bunyi air pun. Kimi, Amir nak tengok ke isi dia? Tanya Aina. Antara Kimi dengan Amir, Kimi berani sikit. Antara Aina dengan Amir, Aina ni lagi penakut. Sebab tu lah kot nenek tu kacau Aina. Nak pula dia tengah tak bersih hari tu. Mereka bertiga pun pergi ke dapur. Mak dengan abah mereka tak ada dekat rumah pula masa tu. Aina balik tadi, mereka dah ke surau. Kemudian Aina ambil pisau dan mangkuk untuk dituangkan susu, isi kotak tu dalam tu lah. Betul cakap Kimi, kandungannya memang susu tapi basi, dah berulat dan berbau tengit. Masam baunya. Susunya pun dah kehitaman, bukan warna putih macam susu biasa. Terus Aina termuntah dalam sinki. Kebetulan abah dan mak mereka balik dari surau, terus masuk ke dapur. Dengar suara Amir menjerit. Bau apa ni Along? Tanya abah dia. Dia tengok dalam mangkuk, terus beristighfar astaghfirullahalazim. Ulat yang meliuk-liuk dalam mangkuk tu terus dituangkan ke dalam sinki. Abah Aina suruh Aina ke ruang tamu. Adik-adik dia dah mula bercerita pada abah dan mak dia. Mak Aina geleng-geleng kepala. Dah banyak kali mak dia pesan kalau nak ke taman jangan sampai ke maghrib. Orang lain balik awal tu bersebab. Rupanya memang pernah ada orang kena ganggu dengan nenek yang kononnya berniaga susu dekat situ. Dah lama nenek tu tak muncul dekat taman tu. Menurut Mak Aina, nenek susu tu memang ada orangnya. Meninggal kena langgar lari masa jual susu dekat taman tu lah. Lepas kejadian tu, banyaklah cerita pasal orang nampak dia jual susu. Duduk dekat bangku tu, bercakap dengan orang yang pergi taman tu. Malam tu, susah betul Aina nak tidur. Dia masih teringat perbualan pendek dengan nenek susu tu petang tadi. Tiba-tiba Aina terdengar suara halus berbisik. Dik, kamu nak beli susu? Serentak dengan tu terasa satu hembusan angin dekat telinga dia bersama ketawa kecil. Dik, kamu nak beli susu? Baiklah, itu dia ketiga kisah yang dapat saya kongsikan malam ni. Bagi anda yang ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah atau join grup Telegram saya. Link saya sertakan dekat description box di bawah. Jangan lupa like dan share video ni. Kita jumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa. Maaf sebab pendek video hari ni. Bye. Assalamualaikum semua. Kembali pada saya. Kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum semua. Kembali pada saya. Bersama saya.